Halo teman-teman, bertemu dengan saya lagi David di channel Teknisi Mekanikal Elektrikal. Kali ini kita akan membahas tentang AC sentral menggunakan cooling tower. Oh iya teman-teman, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel kita ini teman-teman supaya channel kita ini semakin berkembang dan banyak video tutorial yang akan kita share lagi. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman, kita mulai dari komponen-komponen pendukung AC sentral cooling tower. Yang pertama, cooling tower. Yang kedua, pompa CHWP. Yang ketiga, chiller. Yang keempat, CWP. Yang kelima, AHU. Dan yang terakhir, FCU. Oke, langsung saja teman-teman kita ke diagram sistem kerja chiller water cool. Yang pertama, panas ruangan atau udara yang di ruangan dihisap menggunakan FCU atau AHU. Dalam hal ini, air adalah sebagai media pendinginnya. Setelah air mendinginkan udara di FCU tadi, air mengalir kembali ke sisi evaporator chiller untuk didinginkan kembali. Nah, seperti ini bentuk sisi evaporator chillernya ya teman-teman. Air yang sudah didinginkan tadi di sisi evaporator akan dikembalikan lagi ke AHU atau FCU menggunakan pompa. Nah, ini dia pompanya. Pompa ini akan menekan air dingin tadi kembali ke AHU atau FCU. Air mengalir kembali ke AHU atau FCU untuk mendinginkan udara, dan begitu juga seterusnya berulang-ulang. Kemudian, panas ruangan tadi yang dibawa oleh air dibantu dan diserap oleh refrigeran. Dan ditekan oleh kompresor menjadi refrigeran gas bertekanan tinggi. Refrigeran bertekanan tinggi ditekan menuju chiller sisi kondenser. Nah, ini dia sisi kondenser yang ada pada chiller. Refrigeran cair bertekanan tinggi dialirkan ke thermal ekspansi valve. Dan ini dia bentuk thermal ekspansi valve-nya. Refrigeran gas bertekanan rendah dialirkan kembali ke sisi evaporator chiller.
Panas yang dibuang pada sel and tube kondenser akan diserap oleh air sebagai media penukar kalor. Dan airnya ditekan oleh pompa untuk disirkulasikan menuju cooling tower. Air didinginkan menggunakan cooling tower dan dibantu oleh fan dan udara luar. Dan air yang sudah didinginkan di cooling tower dikembalikan lagi ke sisi kondenser unit chiller. Nah, demikianlah sistem refrigerasi secara terus-menerus dan berulang-ulang selama chiller diaktifkan. Dan ini gambar alur yang lebih sederhana lagi. Udara panas dihisap oleh CO atau HO dan digantikan dengan udara yang segar. Air yang telah mendingin ke udara di dalam HO dikembalikan lagi ke dalam chiller untuk melakukan proses pendinginan di dalam evaporator chiller. Nah, ini di unit chillernya. Di dalam chiller ini terjadi pertukaran kalor. Setelah melakukan proses pendinginan air di dalam chiller, air yang sudah melakukan proses pendinginan tadi dikembalikan lagi ke dalam AHU dengan menggunakan pompa CHWP. Nah, ini dia pompa CHWP-nya atau yang biasa disebut dengan chilled water pump. Air ditekan menggunakan pompa ke dalam AHU untuk mendinginkan udara dibantu oleh fan. Begitu seterusnya berulang-ulang. Air yang sudah melakukan pertukaran kalor di dalam chiller dikembalikan lagi ke dalam cooling tower menggunakan pompa CWP. Nah, ini dia pompa CWP-nya atau yang biasa disebut dengan condenser water pump. Air yang sudah mengalami kenaikan suhu ini tadi dikembalikan lagi ke dalam cooling tower untuk melakukan proses pendinginan dibantu dengan fan atau udara luar. Nah, ini dia unit cooling tower-nya. Di dalam unit cooling tower ini terjadi juga proses pendinginan air. Air yang sudah mengalami proses penurunan temperatur di dalam cooling tower lagi dikembalikan lagi ke dalam chiller. Nah, begitulah proses pendinginannya secara terus-menerus dan berulang-ulang selama chiller diaktifkan. Di dalam inilah terjadi proses refrigerasi dan pertukaran kalor. Nah, demikianlah kira-kira sistem kerja AC Central Cooling Tower. Jika ada kesalahan dan kekurangan terkait materi, mohon masukannya. Terima kasih. Dan jangan lupa dukungan like dan subscribe-nya, teman-teman. Terima kasih banyak.